Alright, sekarang ni kita nak sembang sikit pasal seseorang yang sebelum ini dikenali sebagai anak DSV, anak Datuk Sri Vida, Cik B kan. Sekarang dikenali mula-mula sebagai pelakon. Malam dia release lagu sendirilah bertajuk Tolonglah. Aku mainkan sikit, ini release malam. Hari ni pagi ni aku main ni dah 100 dekat 150,000 lah views dia kat YouTube. Tadi pukul 9:30 dia release. Ini belum 24 jam eh. Belum. Baru 12 jam lah, tak sampai. Check B. Masalah yang kau tempuh, masa yang dah berlalu. Ilusi tak beralah, tujuh realiti yang jelaru. Harapapun ada dia tak cakap, aku sentiasa jatuh. Yang ku pabagi nangis, semuanya berputus arus. Sedalam lautan abu, seluas Gunung Sahara. Ku curiga aku, ku tahu dia ada pesannya yang ku ada. Yang salah selalu buta, ku sama manusia bersifat besar. Mereka aku sama seperti apa yang selalu dibuat kata. Wah, dan kita dah roger dengan Cik B ni, tuan badannya rapper tersebut. Cik B! Hai. Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi, Cik B. Cik B dah tak boleh high macam tu dah kalau nak rap, Cik B. Macam mana? What's up? Baru jadi. What's up? Baru kena dengan apa yang kita mainkan tadi. Cik B, ni nak tanya Cik B lah bila macam keinginan nak menyanyi, nak rekod lagu ni semua ni, Cik B? Saya dah lama dah minat lagu rap. Jadi kalau saya jumpa orang, orang selalu suruh saya rap. Oh iya ke? Macam Cik B rap sikit. Kalau kat live IG Cik B tu, itu je lah orang minta. Cik B rap, Cik B rap kan? Lepas tu Cik B pun asyik rap lagu yang sama je. Lagu macam Hat Tepuk. Cik B asyik macam buat apa yang lagu orang, baik Cik B nyanyi lagu sendiri. Betul lah Cik B. Orang kata yang lirik ni Cik B dengan Mama Cik B yang tulis lirik kan? Bahagian pecahan tu macam mana? Cik B buat bahagian ni, Mama buat bahagian ni ke sama-sama you all apa interact kan? Sama-sama interact. Kalau lah ada artis lain lah yang nak collaborate dengan Cik B. Siapa yang Cik B nak sangat lah? Saya nak collaborate dengan Johnny Boy. Alright. Denakan. Dan juga Ichal Mosh. Sebab Cik B tak launch buat besar-besaran kan, rapper dia kena launching lagu. Jadi dengan itu kita nak menjemput Cik B ke soft launch inilah Okey, jadi dengan ini selamat datang dan saya ucapkan terima kasih kepada yang hadir, para-para kita punya media, para-para penonton mungkin yang hadir. Ini secara tidak langsung kita nak launch lagu yang terbaru daripada Cik B. Tolonglah. Tepuk. Yeah. Cik B, ini launching dia. Tengok luar, Cik B, tengok luar. Baik, Cik B. Dan sepatah dua kata daripada penyanyi utama kita. Silakan kata pentas, Cik B. Terima kasih semua yang menyokong Cik B. Cik B harap korang akan tetap menyokong Cik B. Dan jangan lupa sokong lagu Cik B. Dan fahamlah lagu ni, tengok lirik. Dia kena faham Cik B, lagu Macam mana dengan kondok sekali-sekali? Sorry, kalau nak tanya soalan, dari mana, media mana awak? Saya daripada Media Masa. Baik. Nak tanya kat Cik B. Baik, silakan. Adakah bisnes kondok dia masih lagi berjalan? Silakan Cik B, ada media kata. Bisnes kondok saya masih berjalan lagi. Saya ada di KL, di Ipoh dan juga di Kelantan. Saya nak tanya lagi. Silakan awak dari media mana? Saya media Buang Masa. Okey. Macam mana dengan kulit ikan tu? Dah banyak siap lagi? Itu kalau masuk stok habis stok. Oh, laju sangat. Tak payah reh. Cik B, belanja sikit, live sikit Cik B. Masalah yang ku tempuh, masa yang dah berlalu. Ilusi tak berhala, tujuh realiti yang celaru. Harap apapun hari tak cekal, aku sentiasa jatuh. Yang ku papakan nangis, rumahnya berputus arus.